pemerintah yaitu Kementerian Pendidikan Ristek dengan Komisi 10. Mulai dari workshop 2 hari dan juga FGD di Kota Tangerang yang semua diikuti oleh para kepala sekolah dan guru-guru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Kota Sorong khususnya Papua Barat pada umumnya. Hal ini penting untuk menyesuaikan dengan program-program Merdeka Belajar. Setelah COVID ini, mulai lakukan melalui Zoom atau online. Selain sekarang mulai dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan mau segera meningkatkan kualitas belajar seluruh Indonesia, tidak untuk di tanah Papua saja, Indonesia. Saya sebagai anggota DPR dari Komisi 10 dan daerah pemilihan Papua Barat dan Papua Barat Daya, saya punya kewajiban untuk itu karena Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi adalah mitra kami di Komisi 10. Program-program ini bagi saya untuk melakukan apa ke daerah meningkatkan kualitas pendidikan daerah pemilihan saya. Bapak sedikit mungkin membawa untuk adik-adik sekolah yang menghimbau kepada orang tua, kepala sekolah dan guru-guru, dewan guru semua, mari bersama-sama mengawasi agar bantuan pemerintah melalui program Indonesia Pintar ini, PIP, dipergunakan sesuai dengan apa yang diperlukan untuk pendidikan saja. Tidak boleh untuk yang di luar hal yang teratur, yaitu hanya untuk meningkatkan pendidikan saja. Tidak boleh yang lain. Bantuan ini mohon dijaga yang benar, sekolahnya rajin belajar, semoga bantuan ini bisa berjalan terus. Terima kasih. Oke. Oke. Oke, baik. Ada Ramat.